laki-laki yang baru istrinya melahirkan. Kalau belum lewat 1 bulan 7 hari, dia masih kategori halangan, Mbak. Tidak boleh mereka ke tempat-tempat suci. Ya, itu aturannya, ya. Apalagi istrinya, sebelum anaknya putus tali pusar, menginjakkan kaki ke dapur pun nggak boleh, Mbak. Iya. Eh, tetap di kamar, itu nasi dibawakan sama suami, sama mertua, atau ipar, gitu loh. Enak. Ya, nanti akan saya ceritakan lagi. Silakan adakan persiapan, kita akan coba untuk parkir di sini sebentar. Ya. Jenazah atau badai yang dipakai itu adalah orang suci atau belakangan. Thank you.
tak tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna, yang terus berulang suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Thank you.